Mana-mana anggota tentera yang ingkar atau enggan menerima vaksin COVID-19 boleh dikenakan tindakan tata tertib berikutan melanggar perintah tetap. Tentera Darat Malaysia TDM dalam satu kenyataan berkata, sebagai anggota, pengambilan vaksin adalah diwajibkan, terutamanya sebelum melaksanakan sesuatu tugas. Menurut kenyataan itu lagi, suntikan vaksin COVID-19 bagaimanapun dikecualikan kepada mereka yang tergolong dalam kumpulan yang tidak layak untuk menerima vaksin. Kenyataan itu bagi mengulas laporan media bertajuk Sarjan Tentera dipecat kerana tolak vaksin COVID-19. Hilang pincin melibatkan Sarjan Wan Ramli Wan Seman. Menurut kenyataan itu, pengambilan vaksin di dalam kalangan anggota TDM diwajibkan atas dasar anggota hidup secara berkelompok. Malah peranan dan tanggungjawab TDM sebagai petugas barisan hadapan dalam melaksanakan tugas mahupun latihan turut berdepan ancaman COVID-19. Sehubungan itu adalah wajar untuk semua anggota TDM mengambil vaksin bagi mengekang penularan dalam kalangan anggota dan keluarga.